B. Dengan tetesan hujan yang menakjubkan. Di suatu musim semi yang indah, Bei bermain di tepi sungai dekat rumahnya. Dia mengagumi air jernih dan bunga-bunga yang bermekaran. Bei menikmati keindahan alam dengan gembira. Wow, di sini indah sekali loh. Tiba-tiba, beberapa awan hitam muncul di langit. Angin perlahan-lahan menjadi kuat. Aduh, langit sepertinya akan hujan. Saya sepertinya mendengar bunyi guntur. Bei tahu akan turun hujan. Dia melihat awan hujan itu, mencoba menebak seperti apa rintik hujan itu. Saya pikir, seperti apa bentuk tetesan air hujan itu ya? Apakah akan seperti peri di langit? Tetesan air hujan mulai turun, jatuh dari langit. Mereka seperti peri kecil, ringan dan cantik. Mereka sepertinya sedang menari, sungguh luar biasa. Bei terkejut mengetahui. Setiap tetesan air hujan mempunyai bentuk dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bulat dan persegi, dan berwarna-warni loh. Ini seperti pertunjukan menari surgawi. Bei mengulurkan tangannya, merasakan tetesan air hujan jatuh lembut di telapak tangan, dingin dan lembut. Dia terkejut saat mengetahui, setiap tetes hujan penuh dengan kehidupan, dengan energi yang menyehatkan bumi. Air hujan membasahi bumi. Kita harus menghargainya. B tiba-tiba teringat satu perkataan. Air hujan adalah anugerah dari alam, menyuburkan bumi, dan juga menyehatkan jiwa kita. Teman sekalian, kita harus menghargai setiap tetesan hujan loh. Dengan begitu, B dan teman-temannya bermain bersama di tengah hujan dengan gembira, menikmati kesegaran dan kebahagiaan yang dibawakan oleh hujan. Mereka menghargai keindahan alam. Dan juga belajar untuk menghargai setiap tetes air, karena mereka adalah anugerah dari alam. Setelah hujan berhenti, matahari tersenyum, pelangi juga muncul di langit. B dan teman-temannya bergandengan tangan, menari bersama dengan gembira. Terima kasih atas anugerah alam, merasakan indahnya hidup. Cerita sudah berakhir, tapi untuk B dan teman-temannya, ini adalah perjalanan yang tak terlupakan dan menakjubkan. Mereka telah belajar banyak tentang alam dan juga merasakan kekuatan persahabatan dan kebahagiaan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Mereka akan selamanya menyimpan di dalam hati mereka. Halo para penggemar Bei, cerita sudah berakhir. Semoga kalian juga akan menemukan tetesan hujan yang indah. Sampai ketemu lagi lain kali. Dadah.